Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Rekan-rekan sekalian, pada sore hari ini kita akan mengupdate beberapa informasi. Pertama, situasi Kamtibmas. Kita akan membandingkan minggu ke-14 dengan minggu ke-15. Sehubungan juga masuknya bulan Ramadan ini. Pada minggu ke-14 itu terjadi gangguan Kamtibmas sebanyak 5.819. Sedangkan pada minggu ke-15 itu terjadi gangguan Kamtibmas sebanyak 5.238. Jadi ada penurunan sekitar 581 kasus atau terjadi penurunan sekitar 9,98%. Tentunya penurunan ini perlu kita jaga bersama sehingga betul-betul situasi Kamtibmas dalam bulan suci ini betul-betul dapat kita kendalikan sehingga dapat memberikan rasa khusyuk dan rasa khidmat khususnya bagi umat Islam dalam melaksanakan bulan puasa ini. Dari 5 kasus yang banyak terjadi, pertama kasus narkotika itu ada 723 kasus, kemudian pencurian dengan pemberatan sebanyak 558 kasus, kemudian penggelapan terjadi 388 kasus, kemudian curanmor, pencurian kendaraan bermotor, terjadi 209 kasus, dan yang terakhir pencurian dengan kekerasan terjadi 87 kasus. Sekali lagi, penurunan daripada angka kriminalitas yang terjadi ini perlu kita jaga bersama sehingga situasi Kamtibmas dapat terkendali dan juga akan mempengaruhi bulan Ramadan yang dapat kita lalui secara khusyuk dan khidmat. Kemudian rekan-rekan sekalian, kasus yang sekarang sedang viral tentang viralnya video yang telah diduga keras telah terjadi penodaan agama. Bareskrim Polri telah menerima laporan polisi, yaitu laporan polisi nomor 0253 garis miring 4 Romawi garis miring 2021 garis miring Bareskrim, yaitu pada tanggal 17 April 2021. Ada salah seorang warga masyarakat yang melaporkan terkait dengan viral video tersebut. Tentunya Polri sedang berusaha keras untuk dapat menyelesaikan kasus ini. Langkah-langkah yang telah diambil oleh Polri, pertama, Polri telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Direktorat Jenderal Imigrasi, dan juga Interpol. Karena patut diduga yang bersangkutan ada di luar negeri. Sampai sejauh ini, penelusuran dari Polri yang bersangkutan ada di negara Jerman. Kemudian, selain langkah-langkah yang koordinasi tadi, Polri juga telah melakukan pemeriksaan terhadap para saksi ahli terkait dengan beredarnya video tersebut. Saksi ahli yang telah diperiksa oleh Bareskrim, pertama saksi ahli bahasa, kemudian saksi ahli sosiologi hukum, kemudian saksi ahli pidana. Ini telah dilakukan pemeriksaan, yang tentunya keterangan-keterangan saksi ahli ini sangat berguna bagi penyidik untuk memastikan kasus yang terjadi.
Kemudian langkah berikutnya, Bareskrim Polri segera akan mengeluarkan daftar pencarian orang. Yang tentunya daftar pencarian orang ini akan diserahkan ke Interpol. Dan daftar pencarian orang ini tentunya menjadi dasar dari Interpol untuk menerbitkan red notice. Sekali lagi, rekan-rekan sekalian, Polri telah dan sedang berusaha keras untuk menyelesaikan kasus ini bersama-sama dengan instansi terkait lainnya. Yang terpenting, masyarakat jangan terprovokasi dengan beredarnya video ini. Yakini, Polri bersama instansi lainnya sedang berusaha keras untuk menyelesaikan kasus yang terjadi. Ini saja rekan-rekan sekalian yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Pak, izin Pak, terkait video itu tadi, kan dari Kementerian dari Kedutaan Besar Indonesia yang ada di Jerman menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak ada di Jerman, sudah keluar dari Jerman. Terus yang kedua Pak, soal akunnya sendiri apakah sudah di nonaktif atau bagaimana Pak? Terima kasih. Jadi dari Bareskrim Polri juga telah berkoordinasi dengan kedutaan besar di Jerman dan sudah ada komunikasi dengan atase kepolisian yang ada di Jerman, dan tentunya atase kepolisian sedang melaksanakan tugas melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menyelesaikan kasus ini. Ya. Lanjut yang lain. Akunnya sendiri apakah sudah dinonaktifkan atau gimana Pak? Bicara itu nanti akan koordinasi dengan instansi terkait karena Polri tidak ada kewenangan untuk pengaktifan itu. Tentunya berkoordinasi dengan Kominfo dan sebagainya baru kita bisa melakukan itu semua. Ya, oke. Pak, soal kasus pengeroyokan Brimob dan Pak, ini kronologis seperti apa? Penyelidikannya sudah sampai mana Pak? Karena itu terjadi di Polda Metro, ya. Silakan menanyakan Kabit Humas, itu telah ditangani oleh Polda Metro. Silakan tanyakan pada Kabit Humas Polda Metro yang akan menjelaskan itu semua, ya. Kasusnya di Polda ya, Pak? Iya, itu di Polda Metro, ya. Pak, tadi Pak, ini bagaimana untuk mengantisipasi adanya anggota Polri ataupun teman-teman anggota yang merasa membahas telah tendang, Pak, dengan pelaku? Nanti dijelaskan oleh Kabit Humas Polda Metro tentang kronologisnya segala macamnya, ya toh. Yang jelas kita berusaha tidak ada upaya-upaya seperti itu, ya. Nanti kita dalami lagi, kita tanyakan kepada Direktorat Cyber yang menangani ini, ya, untuk akunnya itu. Pak, izin kalau untuk DPO-nya itu sendiri kapan akan keluar Pak, dan juga nanti si Paul ini akan dijerat pasal berapa ya Pak? Segera, ya, DPO segera akan dikeluarkan Bareskrim. Unsur-unsur pasal yang bisa dikenakan, pertama ujaran kebencian, ini menyangkut Undang-Undang ITE, dan juga penodaan agama, ya, yang ada di KUHP, ya, dikenakan Undang-Undang ITE, khususnya pasal 28 ayat 2, kemudian di KUHP tentang penodaan agama, itu pasal 156 huruf A KUHP. Ya. Soal yang penangkapan itu Pak, pegawai BUMN yang terkait bom Makassar itu benar nggak sih Pak? Tadi saya sempat ada dengar info kalau misalnya Densus 88 sama Polda Sulsel itu ada nangkap satu orang yang satunya pegawai BUMN dan diduga terkait sama bom Sulsel itu Pak. Kami nanti cek lagi ke Densus, ya, kami belum dapat informasi tentang keterkaitan salah seorang teroris ternyata pegawai dari BUMN. Nanti kita update, ya. Pak, izin jenderal, mengenai penistaan agama, selain ada yang mengaku sebagai Nabi ke-26, ada juga yang viral video mengenai salah satu pemeluk agama Hindu yang berpindah ke Islam, namanya Desak Made. Itu videonya menjelek-jelekan agama Hindu. Tadi ada laporannya yang masuk ke Bareskrim, apakah ada info, Pak? Yang jelas kalau ada laporan ke Bareskrim, ya, Polri sebagai pelayan masyarakat punya kewajiban untuk melayani daripada laporan itu. Ya, nanti perkembangannya bisa kita ketahui. Ya. Izin satu lagi Pak, mengenai update dari penyidikan EDC Cash
investasi bodong sudah sampai mana? Betul kemarin sudah menyita 3 mobil mewah dari CEO-nya, Pak? Jadi ditangani oleh Bareskrim, ya. Perkembangannya sampai sejauh mana nanti bisa kita update lagi. Yang jelas sudah ditangani oleh Bareskrim masalah investasi bodong tersebut. Betul, ya. Sudah sita 3 mobil mewah, Pak? Saya belum dapat, nanti kita cari informasi lagi untuk barang-barang bukti yang telah diamankan dalam kasus investasi bodong itu. Baik, terima kasih, Pak. Pak, izin Pak terkait kasus yang ada beberapa yang itu, apakah benar Pak itu merekanya Pak Bintang, Pak? Nanti Kabit Humas Polda Metro akan menjelaskan itu semua. Tanya ke Kabit Humas ya. Saya sudah kontak, Kabit Humas akan menjelaskan tentang peristiwa tersebut. Yang jelas kasus ini ditangani oleh Direktorat Cyber Bareskrim Polri, ya. Semua ditangani oleh Direktorat Cyber Bareskrim Polri. Ya. Sebelum viral ini, apakah cyber sempat mendeteksi adanya tindakan tersebut penistaan agama di YouTube? Yang jelas monitor, ya, tentang video tersebut, ya. Dan ketika ini viral, Direktorat Cyber Bareskrim Polri itu telah monitor untuk video tersebut. Betul, sudah monitor itu. Sebelum viral. Kenapa? Sebelum viral. Sebelum viral sudah termonitor. Ketika viral di masyarakat, tentunya Polri telah mengambil langkah-langkah mendahului daripada itu semua. Inilah ya, sedang dikaji kembali. Bagaimana virtual police bisa diaktifkan gitu kan. Ketika Polri mengaktifkan banyak pihak-pihak yang kurang pas dengan virtual police, ternyata dengan kejadian-kejadian seperti ini tentunya menjadi penilaian bagi Polri bagaimana virtual police itu bisa dilaksanakan secara lebih aktif lagi seperti itu. Untuk mencegah hal-hal yang sama bisa terjadi di dunia maya di Indonesia seperti itu. Pak, izin Pak, minta tanggapannya terkait kemarin rilis Indonesia Corruption Watch itu memberikan rapor merah kepada institusi Polri, diberi nilai E lah katanya. Karena katanya Polri itu belum bisa transparan mengungkap membeberkan kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh pihak Bareskrim. Karena kita kan nggak tahu pas selama ini kasusnya banyak kan penipuan, penggelapan, tapi kasus korupsinya jarang diungkap apa aja. Ya tentunya masukan dari Indonesian Corruption Watch perlu kita hargai, Polri menghargai itu sebagai masukan. Tentunya Polri dalam menangani segala kasus akan senantiasa profesional, transparan, dan akuntabel. Lanjut. Maaf, mau tanya kembali lagi ke Joseph Paul, Pak. Apakah sudah dipastikan bahwa yang bersangkutan adalah WNI dan saat ini berada di Jerman, apakah masih kewarganegaraan WNI atau sudah? Nah, masalah kewarganegaraan Polri masih mendalami masalah itu. Yang jelas sekarang sedang mendalami juga keberadaan dari yang bersangkutan. Ya, mudah-mudahan tidak lama lagi Polri mendapat kejelasan tentang kewarganegaraan daripada yang bersangkutan. Terima kasih, Pak. Baik, rekan-rekan sekalian, terima kasih atas segala perhatiannya. Salam sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih ya.